Anjay. Rio ngomong begitu karena pakai helm. Dia kagak. Apaan sih mancing dede bang, mancing dede bang. Iya iya. Waduh. Oke okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di VMP Motovlog. Iya, ini masih lanjutan video-video yang sudah terupload ya, yang kemarin. Jadi ini gue masih di daerah Puncak ya. Masih di jalan raya apa? Ciawi Puncak guys. Mau isi bensin tapi rame. Ini nggak tahu sampai mana ya, karena gue baru ini lagi gue ke jalur Puncak ini. Sepanjang apa sih kemacetannya nih? Mudah-mudahan nggak sampai ke area Gadoknya ya, ke Katulampa. Tapi setahu gue ya, kalau udah Puncak pasti begini sih kalau Puncak mah. Ada baik. Ternyata parah guys. Kalau ada pom bensin berhenti dulu kali ya. Kece. Kalau udah ngisi aman. Enteng lagi motor ge. Irit bener. Iya masih ada aja. Iya. Keren. Kita ambil jalur ke yang ke Katulampanya dulu aja, nyari di situ aja. Gua lupa dah. Pokoknya sebelum jembatan gede aja. Yuk. Kece ini kita lewat Katulampa. Wah. Wah anjay. Airnya lagi surut. Lagi musim kemarau cuy. Nah ini kita ke kiri. Pan, pan, wah sempit. Lah, setahu aku itu rasasononya. Motong jalan lagi. Kayaknya bukan jalan ini dah. Setahu aku dia mah sepi nih jalannya. Sepi. Iya. Apaan minta geber orang? Iya, bukan ini jalanannya. Jalanannya tadi yang pertama.
Kecil, kita makan bakso dulu nih. Makan soba dulu. Oke cuy, jalan lagi nih dah. Kita udah nyorite. Lah kok lewat sini? Setahu aku yang jalan pertama bukan sini. Ini bener gak sih lewat sini? Pusat ini masih di puncak sih emang ya. Iya. Waduh. Kaget, dikirain jalannya halus. Kita nyorite di di Gunung Gelis ya. Wanjay. Belum pernah lewat sini kita. Kalau si Ray udah cornering nih. Anjay. Bannya dia mah enak. Hah? Itu kurang miring malah. Woi, kurang rebah. Kurang miring. Anjay. Gokil. Lah iya, best deh ya. Ngiung, ngiung, ngiung. Tempatnya asik sih ini gue. Gokil. Aspalnya enak banget. Ini kayak Sentul Nirwana modelnya. Guys, ini aduh, gue serius gue nggak tahu ini di mana. Iya, kita lagi di mana? Gue belum pernah lewat sini. Soalnya biasanya lewat bendungan Katulampa. Oh, ini. Nih, Katulampa ke sono nih. Sono. Nah ini playover ini. Enggak, tadi tuh si Ipan kan biasanya kita dari sini arahnya lurus. Iya, naik lah flyover dulu. Iya, pokoknya mentok-mentok ketemu lampu merah kanan. Jadi gue tadi salah baca. Tapi tadi. Nah, untung diingetin kalau nggak diingetin tadi beneran dia nggak tahu jalan. Kalau ngomong kayak gitu jangan di depan orangnya apa kek, kan kedengeran yang ngomong.
Apaan bisik-bisik? Orang di depannya, orangnya kok bisik-bisik? Ayo ngomong begitu karena pakai helm. Dia kagak. Mana sih yuk? Kebiasaan yuk mah kalau ngomong. Kagak diayak. Iya, iya dia yang ngelirik gue yang malu. Apa cantik kok? Cantik gitu. Tuh kan macet lagi jalur utamanya. Yoi, kita mulai nyorait. Astagfirullah. Gokil, panas cuy. Temperatur. Buset, Ipan cepet amat tuh lo nyalip-nyalipnya. Kagak, gue gak berani nyalip nekat sih. Kok pada pakai jas hujan sih? Tadi ya? Di sono ya? Lampu merah coy. Apaan sih mancing dede bang? Mancing dede bang. Woi. Nah gitu dong lampunya nyalain. Aduh, lampunya gak dinyalain baru dinyalain cuy. Waduh, waduh, hujan anjay. Tadi masih di kolong enggak? Iya. Waduh ini kosong eh. Enggak. Iya. Waduh. Ayo. Indomart. Hujan cuk, aduh. Bang, numpang ya. Itu. Oh, aman tuh. Waduh. Guys, hujan cuy.